kosongan sering ya, Pak? Berarti sering kosong. Jadi selama perjalanan itu kosong gitu, Pak. Lebih dari 5 itu. Ya, jalan enggak bagus. Sudah bagus ya, lebih dari 5. Nah, ini penumpangnya mung. Nah. Istiqomah berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family, ini sepeda baruku. Family, untuk menikung pacarmu. Ya, pada kali ini saya sedang berada di terminal bus Purwodadi. Ya. Iya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Ya. Ini kebetulan puasa juga di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita selalu dalam lindungannya, selalu berkah untuk semua ya. Nah, di pagi hari ini saya mau melakukan perjalanan dari Purwodadi ke kota Kretek Kudus. Nah, oh iya, banyak juga yang tanya, Mas, boleh mudik gak dari tanggal 1 sampai tanggal 6? Boleh kok. Jadi yang gak boleh itu tanggal 6 sampai 17. Tapi melakukan perjalanan boleh juga, dengan tanda kutip pengecualian ya. Jadi ada persyaratan tertentu yang harus dipatuhi, karena akan ada penyekatan ya. Bisa kalian searching di Google itu. Nah, tanggal 1 sampai 6 atau sebelumnya atau setelah tanggal 17 itu boleh ya. Bisa, dan enggak ada larangan, enggak ada penyekatan, karena regulasinya itu dari tanggal 6 sampai tanggal 17 ya. Di luar tanggal itu enggak apa-apa ya. Karena regulasinya memang tanggal segitu ya. Ini di depan kita ini ada bis Kudus Indah. Nih, tulisannya kebalik. Tek Kudus Indah. Inopol K1405DB. Ratu Kalinyamat. Nah. Ini berangkat bis Ijo Toska Demak. Ini sepertinya selamat. Gak tahu selamat, naja atau sumber hidup, karena ada 3 PO dan ini gak ada namanya. Nah, H1529BE. Nah, ini ya, untuk yang ke Blora ini belum ada yang masuk dari tadi. Saya di sini dari masih gelap. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu. Pangeran. Menggelegar. F7165. D769DD 7697.
AC 50. Joyoboyo 7529. Kali ini ngetap dulu di bundaran Getas Pati Adiba. Banyak cantik opsi Jaya Utama tuh. Jadi berangkat dari Kudusnya berarti ya isi, Pak? Berangkat dari Kudusnya berarti isi berapa, Pak, tadi?
ke Purwodadi nih, arah Purwodadi. Mobil ya? Iya. Berangkatnya rame tadi. Sepi. Kosongan sering ya Pak berarti? Sering kosong. Jadi selama perjalanan itu kosong gitu Pak? Apa? Selama perjalanan gitu berarti jarang yang nyegat juga ya Pak? Jarang. Gak mesti ya? Gak mesti ya? Ini gitu, Corona ini banyak kosongnya. Berarti buat beli solar gitu gimana Pak? Nek, penumpangnya kosong gini. Kacar ya solar ya, solarnya 90. Solar berapa? 90. Padahal tarife pro dari Kudus berapa Pak? 20 tarife. Kalau dapat penumpang lebih dari 5 itu ya, karena udah bagus. Udah bagus ya, lebih dari 5. Nah ini penumpangnya mung. Ya, mudah-mudahan rame Pak.
sabar narimo. Thank you.
kira bertiga, Pak. Tak kira bertiga. Tunggal. Minum, Pak. Ini setengah jam lah. Sama 20 lah tuh. Ada lah, sama 20 dekor. Saya nak makan sama 20 dekor lah. Okay.
Kemauan buat nopo-nopo pak. Teng toilet riyen kula nggih. Lah buten ledep ya Pak. Nggih nggih nggih. Siap. Nah ini alhamdulillah kita sudah sampai di Terminal Jati Kudus. Ini saya mau melanjutkan perjalanan lagi, tapi nanti dulu lah. Saya ya. Info es degan panasera umum. enggak. Gojekan. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Semoga bus-bus seperti itu tetap lestari, tetap ada. Dan jangan lupakan bagi dulu-dulu semua. Terhadap bus-bus tersebut. Oke. Okay? Boten, Pak. Oke. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak.